لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا هنيا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته berkata Allamah Rabbani Syekh Wan Dauk bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli, sehinggalah perkataan beliau, maka adalah mukaranah itu maka adalah mukaranah itu tiga namanya. Mukaranah apa maksud mukaranah? Menyerta keniat dengan takbiratul ihram. Itu maksud mukaranah. Qarana sertai. Menyerta keniat dengan takbiratul ihram. Maka ada tiga martabat di dalam niat ketika sembahyang ni. Ketika kita niat akak takbir Allahu Akbar, niat kita mesti ketika permulaan sembahyang, ketika rukun yang pertama takbiratul ihram. Maka orang niat ni ada tiga martabat mukaranah, dia ada tiga martabat. Pertama, mukaranah kamaliyah dipanggil. Mukaranah kamaliyah iaitu gapo dia mukaranah kamaliyah? Menghadirkan yang tersebut itu daripada kosak, ta'ruk dan ta'yin. Aku nak sembahyang fardu zuhur pada sembahyang fardu, dihadirkan pada hatinya ketika pada alih Allah. Alih kalimah Allah tu niat dah. Tak terlepas walau sedikit pun daripada rukun yang pertama itu daripada niat. Allahu Akbar tu tu mari dah niatnya jelas belaka dah. Dan maka dikekalkan hingga kepada ra akbar. Allahu Akbar, niat tu ada belaka sampai habis. Sampai ra akbar, niat aku nak sembahyang fardu maghrib. Hak tu hak paling tinggi sekali. Bererti tidak terlepas satu juzuk daripada takbir, daripada niat. Start daripada alih lagi niat dah. Ada orang tak mari lagi, Allah tak mari lagi, hu tak mari lagi, tak mari lagi, bak baru mari. Maka sah. Kerana niat dia masih lagi dalam rukun yang pertama, tak keluar daripada rukun yang pertama. Kalau rukun kedua lepas pada Allahu Akbar, rukun kedua baca petihah baru mari niat, tak sah sembahyang tu sebab satu rukun terlepas daripada niat. Selagi mana niat tu duduk dalam rukun yang pertama, maka sah. Hak paling molek sekali mukaranah kamaliyah, alih tu mari niat dah. Keduanya mukaranah urfiyah dipanggil. Mukaranah urfiyah iaitu gapo dia mukaranah urfiyah ni? Mukaranah saat ni hak pertama kamaliyah, mukaranah paling sempurna. Yakni orang ni hati dia tidak pernah koyak. Dia mari nak semaya tu dia sedar dia nak semaya kat takbir tu
jelas berlaku tu. Hamba nak semaya start daripada alih lagi niat tu. Ada orang ni hati khoya. Hati dia khoya. Semaya, ya semaya. Maka nak semaya baru nak ingat Tuhan. Luar daripada semaya tak si ingat Tuhan. Maka apabila kita nak ingat Tuhan, dalam keadaan tergesa-gesa lagu tu, kadang-kadang orang tak mari, tak payah nak mari. Maka ketika dia sebut, ah tak mari lagi, Allah tak mari lagi, bak baru mari. Ha, tak apa dah, ni panggil urfiah. Urfiah ni uruf. Orang ramah standardnya niat lagu ni lah. Ketika alih tak mari niat lagi, baru dia sebut Allah, baru khabar dia duduk semaya. Barulah hadirkan niat sembahyang. Mukoronah urfiyah dipanggil. Iaitu menghadirkan niat yang tersebut. Aku nak sembahyang fardu maghrib. Kosak taruk takyik itu. Di dalam takbirnya. Yang penting dalam takbir. Jangan terlepas daripada takbir. Jikalau hadir niat itu pada satu suku daripada takbir pun tak apa. Mari di A ko, mari pada Allah ko, mari daripada A ko, mari ke, ke bak ko, apa dia boleh berlaku. Sama ada pada Allah atau pada Akbar. Atau dikatakan menghadirkan pada satu suku daripada takbir itu memadalah. Ikutlah. Di'a Allah kau boleh berlaku. Asal niat tu mari daripada juzuk-juzuk takbir tu. Tak syarat mari di'a mula-mula. Hak tu kamaliah. Atau membuatkan istihaknya sekira-kira. Jangan lupa dan jangan lalai daripada mengingatkan niat tatkala mengatakan Allahu Akbar. Jangan dia khayal. Jangan dia khayal daripada apa maksud dia sebut Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar tu dia sedar dia nak sembahyang. Ha tu niat tu jelah dah tu. Jangan kata sebut Allahu Akbar dalam keadaan kita tak sedar kita nak sembahyang ke, nak gapo ke. Ada orang Allahu Akbar maya syarakat baru teringat weh semaya ambo ambo tak ingat semaya apa tengok semaya ha ni khayal berat ni maka ibadat dalam keadaan khayal Tuhan tak terima mesti ibadat buat dalam keadaan sedar itu pun dinamakan mukaranah urfiyah juga sahlah sembahyangnya pada orang yang awal yang banyak ini standard pok kita semaya lagu tu belaka. Sebab itulah kita sebelum pada semaya kita royak kok diri kita ambo nak semaya. Ambo nak semaya fardu maghrib. Aku nak semaya fardu maghrib ni, aku nak semaya fardu maghrib, aku nak semaya fardu maghrib. Royak kok diri kita tu. Allahu akbar. Baru kita sedar kita akan takbir tu kita nak semaya fardu maghrib. Kok bahasa Arab dia usolli fardul maghrib. Kata Syekh Bujairimi. Syekh Bujairimi. Bujairimi neh. Bermula mukaranah urfiyah itu bahawa ada disertakan yang diistihdharkan yang wajib dengan sesuatu suku daripada takbir. Istihdhar pula. Sani mukaranah. Istihdhar ni apa dia pula? Istihdhar ni menghadir ke makna sembahyang. Okey. Kenapa hai soso dah? Mukaranah ni menyertakan niat dengan takbir dah. Istihdhar ni menghadirkan sembahyang tu gapo dia maksud dia. Okey, apabila kita kata aku nak sembahyang. Sembahyang ni gapo? Hadirkan rupa sembahyang. Maka tok-tok guru tua dulu khilaf ulama. Hak penting kita faham apabila kata aku nak sembahyang fardu zuhur. Aku nak sembahyang fardu zuhur tu gambar dah sembahyang fardu zuhur ni gapo dia? Dia ada rokok, dia ada rukun 13, dia ada gapo kena faham. Bukan kata aku nak sembahyang, sembahyang tu kita tak gambar tak faham. Ada orang maksud istihdhar ni gambar ke? Bukan gambar ke nampak orang duk sembahyang depan kita. Rukun 13. Maknanya aku nak sembahyang hak tulah. Aku nak sembahyang hak tu. Ada juga yang syarah lagu tu. Tapi katanya Baba Mik selagi kata, hak penting mu faham gapo dia sembahyang tu istihdhar. Istihdhar ni menghadirkan makna sembahyang ketika Allahu Akbar. Aku nak sembahyang. Apabila kita sebut sembahyang tu kita kena faham sembahyang tu gapo. Saat ni mukaranah ni, mukaranah serta ke niat. Dalam niat tu ada perkataan sembahyang. Sembahyang ni mesti dihadirkan makna sembahyang tu. Istihdhar pula. Istihdhar pula ada kamar urfi,
ada syarah pula. Tak biasa dengar istihda orang duk syarah kat muka rona. Muka rona istihda pun ada juga. Tengok dalam syarah Sapinah ada Syekh Nawawi Banten. Nah. Ada dalam Bushra Karim syarah Muqaddimah Hadramiyah ada syarah mengenai mukoronah dengan istihdar hakiki, istihdar urfi. Nah. Dia kata, apabila Abu Jairimi kata disertakan yang wajib dengan sesuatu suku daripada takbir dan yang wajib istihdar itu iaitu qasak, ta'ruk dan ta'ying pada suatu suku daripada suku takbir seperti barai ya ditakrirkan oleh kami Al-Hafni daripada Syekh Al-Khalifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Shubari, daripada Syekh Ramli. Nah, katanya Syekh Bujairimi. Nah, jadi istihdar ni lain perbahasa dia dengan mukoronah. Tengok dalam kitab-kitab seperti Bushra Karim tu dia bahas suku pula. Nah, tu makna istihdar. Bukan istihdar tu makna mukoronah, mukoronah lain, istihdar lain. Tapi dalam ni sebut istihdar dengan makna mukoronah ni. Nah, maknanya menghadirkan benda hak kena hadir, kosak taruk tak ayin juga dia kata. Tetapi dalam kitab Bushra Karim gapo dia istihdar tu makna lain. Menghadirkan benda hak kita nak niat pula. Gapo dia? Sembahyang tu kita nak buat ibadat sembahyang tu kena gambar ke, kena pehel gapo dia kita nak buat. Ketiganya mukoronah tauzi'iyah. Tauzi'iyah iaitu gapo dia? Mukoronah tauzi' ni waza'a yuwazi'u tauzi' membagi-bagi ke maknanya. Maka mukoronah stai bagi-bagi lagu ni betul ke tidak? Tak sah mukoronah bagi lagu ni. Iaitu mensuku-suku akan suku niat pada suku takbir. Iaitu mukoronah ke kosak pada A. Ta'ruk pada Allah. Dan pada ta'ying pada akbar. Nah. Apabila sebut Allah, aku nak semaya. Hu, fardu. Akbar, zuhur. Kita kecek. Tauziah ni kecek. Bukan niat. Dia niat ni dia selitah gitu. Eh? Kita faham apa dia kita nak buat. Katanya tok-tok guru tua kata niat ni supaya kita teringat benda. Nah. Kita duduk sini teringat Allahu Rabbi, tak ingat nak koci pintu rumah. Mari masjid sat ni tak ingat koci pintu rumah. Maka lintasan tu mari lagu mana rupa dia. Mari gini. Perhati ya, awak telah tidak mengunci pintu rumah. Mari gitu lah kata dia. Ingatan tu, tak yang mari ngah. Pahal selalu, jelas. Jelas lah, teringat lagu tu. Maka niat juga gitu. Bukan kata aku semayak fardu zuhur. Kau tu, hadisun nafsi, bisik ke hati. Allah, aku nak semayak fardu zuhur dari hati. Bukan hak tu, tak sah. Ha ni, tauzi'iyah ni kata. Ya bagi-bagi ke niat pada juzuk-juzuk takbir. Mana niat boleh bagi, niat tak boleh bagi. Berarti bukan niat tu sebenarnya. Dia hanya percakapan hati. Maka dinamakan tauzi'iyah. Kerana ia menghampirkan suku niat pada suku takbir. Menghampirkan. Cuba tengok dalam kitab. Siapa? Suku niat pada suku takbir. Maka adalah mukoronah ini tiada memadai pada niat dengan muafakat ulama padanya. Siapa dia niat lagu ni, hukum dia tidak sah. Pah, kita duduk semayal lah ni niat lagu mana? Berapa banyak orang duduk semayal atas masjid niat lagu mana? Bak niat tu petai hari lagi salah tu. Pah, Islam lagu mana? Eh, duk rasa betul lagu mana? Duk rasa islamisasi lagu mana? Pakai piyah, betul lalu ibadat. Jadi tok imam, betul selalu ibadat. Belum tentu kalau tidak belajar. Itu penting belajar. Nah. Berapa banyak kita tengok orang atas masjid, hok luar masjid, asal kira. Dalam masjid, hok semangat nak semayah pun, belum tentu semayah itu betul.
Bak niat saja tu menegak doh. Neh. Bersalah surah yang dahulu urfiah. Maka yang pertama ittifaq bagi orang yang kuasa, kamaliah sepakat ulama. Dan jika membawa ke waswah, maka hendaklah diamalkan mukaranah urfiah yang muktamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan lain daripada keduanya. Pendapat muktamad kata mukaranah kamaliah sepakat ulama kata sah. Tetapi ada orang waswah. Nah, takut membawa pada waswah, ambil pendapat mukaranah urfiah pun sah. Pendapat muktamad mukaranah urfiah khilaf ulama. Ada kata tak sah juga mukaranah urfiah. Hak sepakatnya kamaliah sepakat. Kerana tak ada satu juzuk daripada sembahyang yang tidak ada niat. Manakala urfiah khilaf ulama. Muktamad sah yang disebut oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Sah. Maka kalau membawa kepada ai waswah hamba itu mai aa dak mai Allah a tak mai lagi. Allah tak mai lagi. A dak mai aa dak ditekan di a saja nak suruh mari niat lalu takut bawa pada waswah ambil mukaranah urfiah lah. Allahu akbar. Ah tak apa dah. Marilah mana-mana juzuk. Tauziiyah pula sepakat kata tidak sah. Ada riwayat kata ada sah lagi mukaranah basitoh dipanggil. Mukaranah basitah ni dia bagi dua. Aku nak semaya Allah akbar fardu zuhur. Dia bagi dua lagu. Tauziiyah ni dia bagi sujud-sujud aku tu. Basitah ni dia bagi dua mudah. Ha lagu tu. Maka semua itu pembahagian bagi lagu ni hukum dia tidak sah sebab tak nampak suponia. Bukan niat, memang bukan niat lagu tu mudah. Dan jika lemah ia seorang daripada takbir dengan bahasa Arab. Tak boleh. Dia baru masuk Islam. Tak cakap ajar. Zuhur nak habis dah. Nah, ai kena semaya Zuhur ni pak cakap ajar ni. Pak nak semaya lagu mana saya tak uti Allah ke? Allahu Akbar. Ah, sudah. Gapo dia Allah ke? Ah, tak boleh sebut. Pak tu lagu mana? Awak semaya bahasa awak lah. Allah Akbar ni maksud dia Allah Maha Besar. Ah, semaya cara awak lah. Oh, coceh-coceh. Nama, ikutlah bahasa dia lah. Nama, terpulih kepada dia, soh belakang. Guna bahasa Cina boleh. Bahasa India boleh. Bahasa Vietnam boleh. Bahasa Amerika boleh. Allah the Mighty. Bahasa Inggeris boleh. Bahasa apa dia boleh belakang. Bahasa Yahudi pun boleh. Tak ada masalah apa. Bahasa Melayu boleh. Hendaklah diterjemahkan dengan bahasa dirinya. Dia bahasa apa dia. Jangan awak payuh kat orang. Dah tak boleh sebut perkataan bahasa Arab. Agama-agama ni bukan bahasa Arab. Agama-agama ni mengikut perintah Tuhan. Ikut peraturan Tuhan. Bukan bahasa Arab. Maka apabila tak boleh dengan bahasa Arab, maka Islam tidak tekal siapa suruh juga. Dah, mayalah. Kau penting mu sembah Allah Ta'ala. Mu sebut perkataan-perkataan yang memuliakan, membesarkan Tuhan. Tak apa dah. Nah. Dan wajib ia belajar jika ia dapat belajar kalau ada tok guru. Kalau tak ada tok guru, semayalah dengan bahasa dia, siapa dia mati. 50 tahun semayal dengan bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa India, bahasa apa. Start daripada dia mula masuk Islam, tak jumpa lalu. Ulama-ulama, orang yang ajar dia semayal. Dia kena pindah di planet Pluto. Maka semayalah dia 50 tahun di planet Pluto tu. Maya dengan bahasa India, bahasa Cina, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Nah. Masuk syurga ke tak? Boleh pahala? Ya, boleh pahala. Nah. Rukun yang ketiga, ketiganya daripada rukun sembahyang, qiyam. Yakni berdiri pada sembahyang fardu. Wajib berdiri pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, tidak wajib berdiri. Nak sembahyang sambil duduk pun tak apa. Uzur ke? Dah tak syarat uzur. Kalau segar menegar pun nak semayah boleh duduk. Main sunat hukum dia sah. Cuma dapat separuh pahala orang semayah berdiri. Manakala malah duduk nak semayah sambil berbaring. Oh berat benar ni. Nah, derak boleh, pergi maiding boleh. Tahir semayah, semayah sambil tidur. Boleh ke tak? Ya boleh. Suku pahala. Bukan separuh. Suku pahala orang semayah berdiri. Nah.
Tu. Manakala tak uzur pula, kita nak semaya diri tapi uzur, maka kita semaya sambil duduk dapat pahala, pahaya semaya berdiri. Kerana uzur. Maka asal saja orang panggil berdiri, hukum dia sah. Berdiri. Berdiri ni panggil berdiri lurus. Nah, kau ni paling afdal sekali. Ha. Berdiri lagi. Ha, berdiri lagi. Berdiri lagi. Ha, berdiri lagi. Berdiri lagi. Ha, berdiri lagi ni. Ha, berdiri lagi. Ha, berdiri. Ha, rokok lah ni. Ha, tak boleh. Apabila orang panggil rokok, barulah tak sah. Dia kena orang panggil diri lagi. Biar duduk gini pun. Nah, ada orang pokok tiga. Duduk gini. Pokok sabut pun panggil duduk gini. Cakap diri dah habis tu dia. Pahala ke mana dia nak suruh diri ke mana? Ha, maka hukum dia sah dapat pahala semaya diri lurus juga. Afdalnya. Eh. Dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang. Betul molek tulang belakang. Eh. Oh, afdalnya. Jikalau dengan bersandar sekalipun. Eh. Ha, sandar. Ikutlah. Sandar. Sandar ni kalau reboh barang, kita tak reboh lagi. Ha, dia panggil sandar. Sandar ni gini. Dia reboh, kita tak reboh lagi. Dia beza dengan gantung. Gantung ni kita paut dengan dia. Jatuh dia, jatuh kali dengan kita. Bergantung tak boleh. Sandar tak apa. Gantung eh. Maya sambil gantung. Gantung di gantung. Akak kaki gantung. Maya main gimnastik. Muka dia bisa gimnastik kan. Ambil tali tu, berok akak tak kepi. Allahu Akbar. Ngawak oh, dia boleh main akak tak kepi. Kau tali tu kan. Haa. Tak suruh hukum dia, tu bergantung panggil. Sandar tak apa, sandar. Sandar ni, kalau dia jatuh, kita tak jatuh lagi. Nak reboh, tapi dia jatuh suku, kita jatuh suku. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun, kena berdiri. Kita kalau duduk gini, reboh. Kita kena sandar. Macam ada orang tua ni, dia tak ada tenaga dah. Kalau duduk diri betul, sore gini, ping, dia reboh. Dia kena sandar. Maya sambil bersandar, boleh? Sandar di tiar ke, baru gagah sikit, dia boleh diri. Okey, kena bersandar. Maka jika berdiri cenderung, cenderung belok itu. Sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyang. Jadi maksud disyaratkan betul ke tulang belakang ni sunat ya, kesempurnaan. Hak penting, jangan hak tu hak muktamaknya. Jangan dipanggil, jangan tidak lagi dipanggil berdiri. Hak tu hak penting. Dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira masyakoh ni kesulitan. Dia kalau berdiri payoh, kesulitan, payoh, rohok, orang tua panggil rohok, yang menghilangkan khusyuk dia. Boleh pakcik boleh semaya berdiri, boleh, tapi hilang khusyuk. Pakcik sakit pinggir lah ni, akak tak kebi Allah sakit jadi duduk main duduk sakit pinggir lah tu. Boleh berdiri? Boleh. Oh, boleh. Tak ada masalah. Baca petih hodas sudah. Tapi duduk ilah khosyuk. Nak baca khosyuk ke mana? Duduk main sakit pinggir. Ataupun pakcik jadi pening. Pakcik kena duduk. Ah, boleh duduk. Jangan duduk paksa orang. Okay. Orang sakit suruh berdiri juga. Dia sendirilah yang tanggungjawab kalau dia menipunya. Apa penting? Kalau dia berdiri menghilangkan khosyuk dalam sembahyang, maka dia boleh duduk. Nah, orang sakit pinggir, maka dia pun duduk. Oh, sedap lah. Maknanya semaya pun dia boleh khosyuk. Boleh senyap. Tak payah teher-teher sakit. Eh? Sohlah ia sembahya dengan serta duduk. Bukan kata sakit setara mana, sakit sampai mati. Dok. Sakit yang menghilangkan khosyuk pun boleh dah menyebabkan kita duduk. Boleh buat alasan dah sembahya dengan duduk. Kalau kita semaya berdiri tapi tak khosyuk. Bukan tak khosyuk khoyale ni duduk pun ngoya. Maksud tidak khosyuk ni sakit tu menyebabkan kita tak khosyuk. Mengganggu fokus kita dalam semaya kerana teher sakit. Mana kalau tak khosyuk ni kita duduk ngoya, tak duduk pun kau kuat ngoya. Eh, kalau bak ngoya tak ada alasan. Bak apa awak semaya duduk? Tahu saya sambil maya sambil diri jadi ngoya kuat. Oh, tak ada alasan awak. Ni masalah sakit. Eh. Maka jika lemah duduk, oh, tak boleh duduk pula. Nah, ada orang tak boleh duduk, sakit punggung lah, gapo dia lah, sarah lah, gapo dia, oh sakit tak boleh duduk. Jadi tak selesa. Duduk boleh. Tapi dia akan gelisah. Betah kok ni, gelisah. Sakit orang ni macam-macam. Yang hidup kiah sakit kita. Oh, saya sakit, saya boleh.
Dah awak tak mengaji. Eh, awak ingat awak Islamik tu. Ok, tangis maya tu. Eh, dah Islam raya tu. Awak bila sakit kan boleh ok. Boleh jadi keuzur tu. Apa nak ikut awak belakangnya. Eh, jangan tersyaduk sangat kan. Jangan syadik sangat dalam bab agama. Eh. Maka jika lemah duduk, tak boleh duduk. Ah, sudah. Ganggu khosyuk. Sakit pinggir juga ataupun sakit punggung. Ah, tak boleh. Saya tak boleh. Duduk tempat kerah pula. Kena duduk atas surah pula. Surah tu kayu pula. Allahu Akbar. Sakitnya. Maka hendaklah ia berguling atas lambung kanan. Berguling ni jangan gerak dah. Mungkin guling. Bukan maksud berguling ni. Wak rock and roll tu. Guling. Apa awak semaya sambil bismillahirrahmanirrahim. Guling. Guling. Apa ni ambil mengaji kata kena guling. Astagfirullah. Berguling maknanya ia berbaring sini. Nah. Berbaring di lambung kanan. Lambung kanan, bahu kanan ni. Ni lambung ni. Kusuk ni panggil lambung ni. Jadi lagu mana nak suka kerah gini? Nyandati eh. Ujung belakang ni ada dinding, kita nyandar gini, duduk gini. Lapik di dinding baru tak sembah. Kalau duduk gini lama-lama jadi bok jatuh sembah gitu kena lapik gitu. Baru kita jadi napuk. Nah, ngadap ke arah kiblat. Maka mengisyaratkan dengan kepala rokok kau. Dah tak boleh nak bangun. Biasanya kalau boleh bangun, kia saja tak boleh. Oh, kena. Tak nak rokok, kena bangun rokok. Rokok ni. Sujud lagu ni. Lepas tu kia, duduk pula. Nah. Kalau tak boleh langsung, maya daripada gini awal-awal lagi. Rokok, isyarat. So, entedah. Ikutlah. Nah, buat isyarat pandai-pandai lah nak hidup. Gitu. Dan jika lemah ia dengan demikian itu. Ah, meletak, tinetak pun tak boleh. Ni baring mana. Ah lama dan jika lemah ia sembahyang meletak atas kepala maya ni. Teletak panggil. Nah. Negak lagu ni, muka ke pasir. Ah tu panggil menegak. Kalau teletak ni belakang kepala ni. Ah tu. Maya gitu. Atak akak tak patah sikit, kaki ke arah kiblat. Maya gitu lah. Nah, itari Allahu Akbar. Wa isyarat lagu tu. Maka mengisyaratkan dengan kepalanya. Dan jika lemah ia dengan demikian itu, maka dengan kelopak matanya. Tak boleh gerak belakang dah. Koma dah. Mata-mata saja boleh gerak. Haa, niat gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunyi pula mulut. Tak boleh bunyi. Bunyi pula maknanya dia tak koma lagi mulut dia. Mau gitu saja. Maya boleh-boleh klik-klik mata. Eh. Maka jika lemah ia, kelopak mata pun tak boleh. Stroke. Sapak mata pun tak boleh gerak. Maka dengan melakukan rupanya sembahyang dengan hatinya. Gambar ke dalam hati kita pergi masjid. Kita pergi paik ambil sembahyang, bro. Lepas tu pakai kain pelekat, pakai gapo, pergi sembahyang Allah. Dalam hati aku, sembahyang, rokok. Tidur. Tidur oh, ah, koyak dalam hati. Apa tidur dah rupanya. Maka hak tu dalam mazhab kita. Selagi mana akal dah, selagi mana tu lah. Wajib sembahyang. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Akal dah. Oh. Mazhab Hanafi kata, apabila dah tak boleh isyarat, maka tak wajib sembahyang. Maka kalau pok kita ke, tuk kita ke, duduk baring di atas katil, tak boleh gerak gapo, tak payah tanya dia dah buat semayang. Eh, tak suruh paksa dia lah, gapo-gapo dia, tak boleh nak gerak gapo dia dah. Pakar menurut mazhab Hanafi, hilang dah taklih dalam buat semayang. Eh, tak semayang-semayang dah, sebab tak mampu dah semayang. Mazhab kita kata, akal. Wajib sembahyang ni bergantung dengan akal. Tua tubuh kata, sipek pula tu. Oh jangan. Ngaji bijak pindah tapi tak ada akal. Gila. Ya ada buka dalam bit duit dia ada lesen warna hijau. Lesen ngatok orang panggil. Apa dia lesen gila. Kata orang tak lekat kaki panggil lesen ngatok. Orang dulu panggil lesen ngatok. Nah. Maka dia gila. Sekalipun dia tubuh kata sihat wa afiat, tak ada kecil manis, tak ada gapo dia seteruk gapo, wajib dia semaya? Tak wajib. Sebab mazhab Syafi'i bergantung dengan akal. Selagi mana ada akal, orang tu lemah setara mana, sakit setara mana, selagi tu wajib semaya. Tapi kalau tak ada akal, orang tu sehat setara mana pun tak wajib semaya. Tu mazhab Syafi'i bergantung dengan akal.
Aili akal barulah cabut taklihnya. Manakala mazhab Hanafi kalau dah tak mampu dah selagi ada akal lagi, ya ada akal lagi, maka tak wajib sembahyang dah. Nah. Dan keempatnya membaca Fatihah, wallahu a'lam.